Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harithah? Dijawab sama anak muda ini, asbahtu mu'minan billahi haqqan. Saya benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Jawaban di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, undur mataku, lihat apa yang kamu ngomong-ngomong, apa kamu ini? Fa inna likulli qaulin haqiqah wa ma haqiqatu qaulik? Karena setiap perkataan itu ada hakikatnya, ada tanda-tandanya, ada dalilnya. Apa dalil perkataanmu? Kok bisa kamu berkata seperti itu? Lalu beliau berkata, seorang sahabat dulu namanya Harisa bin Malik. Ada Zaid bin Harisa, ada Harisa bin Zaid. Enggak, ini Harisa bin Malik namanya. Ya. Usia 18 tahun, anak muda berarti sahabat. Ya paling umurnya kayak anak-anak yang mukul hadra ini mungkin 17, 16, 15, 18. Masih muda. Tapi berkah umurnya. Kalau kita tua tapi enggak ada berkahnya umurnya. Lain ya, sama-sama punya umur tapi lain kualitasnya. Ini Sayyidina Harisa ketika pagi-pagi ada di masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad, melihat anak muda yang bercahaya ini, ditanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta ya Harisa?" Bagaimana kabarmu pagi ini wahai Harisa? Dijawab sama anak muda ini, "Asbahtu mu'minan billahi haqqan." Saya benar-benar dalam keadaan beriman kepada Allah, tidak ada keraguan sedikit pun. Jawaban di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Rasulullah, undur mataku, lihat apa yang kamu ngomong-ngomong, apa kamu ini? Fa inna likulli qaulin haqiqah wa ma haqiqatu qaulik? Karena setiap perkataan itu ada hakikatnya, ada tanda-tandanya, ada dalilnya. Apa dalil perkataanmu? Kok bisa kamu berkata seperti itu? Lalu beliau berkata, araftu dunya. Saya tahu sekarang kadar daripada dunia ini. Wa azaftu nafsi anha. Saya enggan lagi untuk cinta sama dunia setelah tahu hakikat daripada dunia ini. Wa azma'tu nahari wa ashartu layali, katanya. Siang saya buat haus, malam saya berdiri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitul jannah. Wa ra'aitul jannah wa ahlaha. Fiha yatana amun au kama qala, seperti itu. Saya melihat surga dan penduduknya, ya penduduknya dengan semua kenikmatan yang mereka rasakan di dalam surganya itu. Kelihatan Pak, di mana itu? Di dunia dia. Matanya kelihatan surga. Wa ra'aitun nar. Saya kelihatan neraka dan seluruh penduduk neraka dengan segala adab yang ada di dalamnya. Ini di hadis ini ya. Ini bukan cerita aulia. Ini di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan cerita-cerita yang dihaya di karang-karang. Enggak, ini bukan karangan. Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu arsa rabbi bariza. Saya melihat arsnya Allah terang-terangan. Baris itu terang, dohir, jali itu baris namanya. Tersenyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Abdun nawwarallahu qalbah." Ini adalah seorang hamba yang hatinya diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Arafta falzam. Tahu? Tetapkan sudah, yaitu sudah pemberian paling besar daripada Allah kepada seorang hamba. Jagaan, jangan sampai hilang cahaya tersebut. Ya, seperti perkataan Imam Syafi'i ketika melapor kepada Imam Waqi', "Sakautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi." Ya, fa akhbarani bi anna ilma nur wa nurullah la yuhdalil Asi. Ya, saya laporan tentang buruknya apalan saya. Lalu guru saya menasihatkan kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Lalu beliau memberikan nasihat kepada saya bahwa ilmu itu adalah cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ini cahaya, jaga jangan sampai putus, hilang cahayanya. Ya, begitu juga Imam Malik ketika melihat Imam Syafi'i,
dilihat, ini anak kecil ini dibawa pakai, tidak punya tulisan, tangannya ditulis begini hadisnya. Tanya, apa yang kau tulis anak muda? Hadis yang kau ucapkan tadi, padahal pakai ludahnya dengan tangannya ditulis seperti ini. Tidak ada bukunya, tidak ada penanya. Apa kamu hafal sayang? Ya, saya hafal semua apa yang antum katakan barusan. Padahal banyak hadis yang disebutkan oleh Imam Malik. Ternyata satu demi satu dihafal oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i. Satu demi satu, persis apa yang diucapkan Imam Malik dihafal secara langsung oleh Imam Syafi'i. Kaget Imam Malik ini. Lalu berkata, ya, Allah telah memberikan cahaya di dalam hatimu dan engkau akan mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Jangan hilangkan cahaya ini dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Maksudnya apa? Walaupun dia sekarang orang dekat, bisa jadi cahaya itu dihilangkan karena apa? Karena maksiat yang dia lakukan. Abdun nawwarallahu qalbah arafta falzam. Jagaan ya. Kamu tahu sudah ini? Jaga. Lalu Sayyidina Harisa berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'uli bisyahadah." Doakan saya untuk menjadi seorang syahid, katanya. Didoakan oleh Rasulullah SAW, ya, supaya dia bisa menjadi seorang syahid. Ada panggilan perang Badar dan doa terkabul. Beliau menjadi seorang syahid di dalam perang Badar. Ya, Suhada'ul Badar, maka ada Harisa bin Malik namanya. Pulang dari perang Badar, ya, Ummul Harithah, ibunya Harisa ini nunggu sudah, nunggu Rasulullah SAW. Ketika bertemu dengan Rasulullah, ya, berkata ibunya ini, ya Rasulullah, aina ibni, wahai kanjeng Nabi, di mana anak saya? Ya, ya, isbiri wahtasibi, katanya. Ya, sabar dan meminta pahala sama Allah. Anak kamu meninggal dalam medan perang, araftu, saya tahu. Tapi di mana anak saya? Maksud saya, di mana anak saya itu, di surga apa di neraka? Kalau di surga, saya ridho, saya tenang, tidak apa-apa anak saya meninggal. Yang penting di surga. Tapi kalau di neraka, lihat apa yang akan saya lakukan. Cintanya seorang ibu kepada anak. Mau mengaji Al-Quran, mau sedekah, bagaimana caranya anaknya terangkat dari adab Allah supaya masuk ke surganya Allah. Kalau saya tahu anak saya di surga, saya tidak akan menangis, saya ridho dengan keputusan Allah. Tapi kalau masuk neraka, lihat apa yang akan saya lakukan, katanya. Dilihat sama Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata, awahabalti ya Ummah Harithah. Ya Ummah Harithah, kamu kok sekarang jadi goblok gini, ini apa ini? Ngomong apa ini? Ya, ini omongan orang-orang bukan dari sahabat saya ngomong seperti ini. Ini apa ini sahabat saya? Perang di belakang saya ini. Awahabalti ya Ummah Harithah. Inna hajinan, kata Rasulullah. Surga itu bukan satu, surga itu banyak. Fa inna banaki asaba firdausal a'la. Anaknya kau ini bukan di surga pertama, kedua, ketiga, di firdausil a'la dengan para anbiya. Orang meninggal membawa yakin dalam hatinya. Yakin inilah ya yang sekarang perlu kita cari. Oleh karena itu ya, setelah keyakinan penuh itulah maka seseorang diangkat menjadi seorang yang namanya wali. Setelah keyakinan penuh itulah seseorang itu diangkat menjadi seorang Nabi. Oleh karena itu ya, semua aulia, semua anbiya, ketika masa dekat masa pengangkatannya, pasti ya, hubbiba ilaihimul khalawat, dibuat cinta untuk berkhulwat. Apa ibadahnya ketika berkhulwat itu? Ibadahnya adalah tafakkur, yang dengan tafakkur itu mengembangkan yakin. Ketika yakin sudah sempurna dalam hatinya, maka hati yang penuh dengan yakin itulah yang layak untuk mendapatkan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau dikatakan itu nabi, tapi sekarang tidak ada nabi, maka kita sekarang katakan orang-orang seperti disebut adalah walinya Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya wali itu ada tingkatannya juga. Tidak dikatakan nabi ataupun rasul kecuali dia itu menerima wahyu langsung dari Allah. Nabi dan wali pun seperti itu, yang tingkatannya tinggi para aulia ini, ketika dia itu bisa diberikan ilham secara langsung oleh Allah. Dapat kabar dari mana? Nabbaniyal alimul khabir, seperti Abdul Qadir. Dari mana kamu tahu? Kabarnya ini langsung saya dapatkan dari Allah.
karena hatinya layak untuk mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para nabi layak untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu hakadha. Tapi itu derajat khusus, bukan semua aulia bisa. Jadi aulia itu kayak pejabat negara, ada yang tingkatannya RT, ada yang tingkatannya RW, ada yang tingkatannya kadus, ada yang kepala desa, ada yang camat, ada yang bupati, ada yang gubernur. Yang tinggi-tinggi itu namanya menteri, pemimpinnya adalah presi. Ya banyak ya tingkat RT, tapi aulianya ya, yang banyak yang kita temui sekarang adalah aulia tingkat RT sama RW. Tapi alhamdulillah sudah dipanggil wali, karena mereka pejabat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Perantara mereka itulah urusannya akan selesai semua nanti. Ya semoga kita jadi walaupun tingkat RT sama RW. Amin Allahumma. Hakadah ya.